Hah, bosku, hai. Saya tuh kalau lagi istirahat begini pengennya nonton ya, nonton di TV yang gede. Enaknya nih kalau misalkan sambil nonton, bosku. Bosku udah lihat ya ruangannya, sambil minum Torabika Cappuccino. Itu dia ya. Kita mau minum dulu nih, kita bikin Torabika Cappuccino, bosku. Bau kopinya sudah sampai. Kita bikin ya. Nah, sudah jadi. Pakai es paling enak nih. Torabika Cappuccino. Bosku, foamnya itu tebal banget. Sama choco granulnya dua kali lebih banyak. Enak dan gampang belinya ya. Ada di minimarket terdekat, sama juga warung, ada semua. Atau enggak di e-commerce Mayora Official. Kita bisa menikmati choco granul yang dua kali lipat dan foam lebih banyak. Emang nih, teman santai paling nikmat adalah Torabika Cappuccino. Lagi. Coba lagi, gimana? Pas makan gimana? Iya, ini dulu, abisin dulu. Abisin aja. Enak ya? Kenapa dia suka banget ya? Suka ya? Minum. Oh, minum boleh. Oke. Dingin. Ayo sama papa sini. Ayo mau ngengeng. Iya. Mau ngengeng? Iya. Ayo sama papa yuk. Ayo. Tapi kan mobilnya mana? Mobilnya udah ada belum? Iya. Mana mobilnya? Bohong nangis. Mana? Lihat mobilnya mana? Lihat tuh. Mana? Gak ada. Mana? Di mana? Gak ada, belum ada. Ayo boleh. Punya ini. Iya, kan mau habis ini. Mamanya mana? Mama. Panggil mama. Rambutnya lihat lebatnya. Kayak Korea tuh. Nah, ada lagi dia. Mana? Mama. Mamanya Mama Pau ini. Mama Pau mana? Mama Pau mana? Banana. Banana. Ni nana. Kiana mau naik mobil yang mana? Hah? Mau naik yang mana? Ci. Udah ada mobilnya belum? Jadi kita itu suka ngikutin mobilnya karena dia suka ini, suka minta mobil terus tiap pagi jam 4, jam 5 kita umpetin mobilnya, jadi gak diparkir di rumah, di kantor semuanya. Nah, itu dia deh. Mana? Udah ada mobilnya belum? Udah ada mobilnya? Oh ya udah, papa mau bawa mobil papa? Iya. Yuk, bawa mobil yuk. Ayo, tungguin mama dulu ya. Nah. Ayo. Ayo dah, Kiara panggil mama. Mama ayo gitu.
panggil mama. Tunggu mobilnya ya. Apa papa ambil? Papa ambil sekarang mobilnya ya. Iya. Kiana tunggu di sini ya. Iya. Oke, papa ambil ya mobilnya ya. Iya. Pintar. Kiana kok tapi nangis tadi? Kenapa? Nging-nging. Around you. Ya udah papa ambil sekarang ya. Nging-ngingnya. Kiana tunggu sini ya. Iya. Oke. Adanya jagain kakak ya. Put your trust into us and we will help you through, 'cause we only want what's best, what's best. Bos Hugh, hai. Hari ini adalah hari spesial nih, apalagi buat adik saya tuh Vicky Naki, Bos Hugh. Karena hari ini saya mau ngasih dia rumah baru. Kita udah kayak saudara, jadi harus memperhatikan. Halo, bos. Ini dia. Halo, bro. Ini dia rumahnya, bos. Dia punya rumah sendiri sekarang. Kan biasanya dia di kamar ya. Mau nge-vlog, mau ada bantuin brand. Lalu ruang lingkupnya kecil. Kita harus memperhatikan yang seperti itu, Bos Q. Dan inilah Bos Q, rumah dia yang baru. Silakan lihat. I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. Sekarang kita atur-atur. Oke. Okay. Itunya kesini dulu deh. Clearin dulu itu sana. Why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up. Bos Q selesai udah ya semuanya. Tadi udah dilihat ya. Susahnya kalau udah kayak begini nguras otak. Tapi insya Allah ya. Saya emang hobinya ngedesain, jadi seneng aja. Nanti tinggal kita lihat ya. Oke kalau gitu. Bos Q, kita sudah selesai, nanti kita lihat ya Vicky. Tapi saya mau beli-beli dikit lagi deh, supaya dia pas masuk seneng. Kita kalau ngasih orang jangan nanggung-nanggung. You keep me wondering, is our love strong? Just like a love song, baby it's haunting me. Don't know what you're thinking, it's like I'm sinking deep underwater. Maybe it's harder, harder, harder for me. Oh, harder for me. Thank you. Yuk kita lihat lagi yuk rumahnya. The next day, rumah Vicky Naki. Saya kemarin udah beli beberapa tuh ya. Wow, sudah sangat menyenangkan rumahnya saudara-saudara. Oke, kemarin saya beli tong sampah, beli ini, beli ada pohon. Kita buka-bukain aja ini. Kita mau coba di hijau-hijau. Kita buat di sini, di depan. Keren nggak? Nih, yuk. Ini angkat siapa? Aku, saya main ini. Yang ini masukin. Oh, yang kotak. Kotak masukin, bisa kebalik, saya lihat dulu. Buat di ini dapur, mana tuh yang dapur juga itu tuh. Kita pikirin semuanya biar dia nyaman. Ini gak ada dulu. Itu dimekarin. Bukan. Dibengkokin ini, jadi kayak daun. Bagus gak? Kenapa yang putih di atas, yang coklat di bawah? Coba. Pinter gak nih Pak Slamet? Kenapa yuk? Ya atas itu kan supaya ini tuh jelas biasanya. Kenapa jelasnya dari segi apa? Coba. Coba Pak Titis, ayo coba. Kenapa Pak Titis, coba.
biar warnanya lebih hidup. Kenapa warnanya lebih hidup? Karena sini sudah coklat, sini abu-abu, pinter, putihnya belum. Di bawah itu temboknya putih, kok kena putih lagi jadi mati. Ngerti nggak? Kan ini temboknya abu-abu. Temboknya abu-abu. Langsung berubah muskius. Should I hide away forever? Ada gambar-gambar banyak, mana ya? Oh, ini dia. Ini supaya nggak bosen lihat rumahnya berwarna. Tapi hati-hati kayak cewek. Coba selamat nilai ini. Bagus ya. Didempetin. Oke, lucu deh. Lucu. Segitu ya. Nih, difoto. Mau saya foto. Jadi bagus gak nih, Pak Selamat? Ya, apa? Nah, tuh Boski udah ini ya, jamnya nanti di atas sini. Nah, dia itu ada di atas. Nah, tempelin aja deh. Tuh, bener gak? Oke deh, clear semuanya. Seneng gak dia di sini? Pak Samet mau di sini atau enggak? Siapa? Pak Samet mau di sini? Enggak. Kenapa sih? Karena kan di sana dekat kantor. Betul. Pinter. Tapi dia sudah boleh lah punya ini ya. Karena kerja keras dia, kasihan. Semangat luar biasa. Semangat luar biasa. Anaknya baik atau enggak? Baik banget, bukan yang baik doang, baik banget. Baik banget. Jadi wajar dikasih ini. Wajar dikasih fasilitas. Fasilitas. Apalagi kalau punya istri, wah, tinggal di rumah manis ada istri kan tinggal, iya nggak? Tinggal menikmati. Nanti totonya kalau misalkan dia banyak ngajak cewek kesini gimana? Hah? Cewek-cewek diajak kesini mending gimana? Jangan. Kenapa? Ya, jangan lah. Tak kenapa? Nggak boleh lah. Banyak, huh? Banyak cewek nggak boleh. Kenapa? Satu aja. Satu, situ mau dua. Apa? Nggak ada modal. Kalau belum nikah tapi cewek-cewek kesini boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa sih? Oh. Aku dulu gitu. Dulu kan belum tahu ibunya. Sekarang nggak boleh ya kan? Sekarang saya bertobat. Jadi nggak boleh? Nggak boleh. Kalau dulu sering ya? Kok nggak kandung dulu ya? Tapi aku nggak pernah ginian. Tahu nggak gini apa? Tahu lah. Apa? Apa namanya? Main. Main apa? Main. Ngaco. Apa segini hubungan intim? Jempol kejepit. Yang jempol kejepit. Enggak pernah begitu, enggak pernah. Jempol. jorok pikirannya. Enggak mau ya. Karena itu kan condongnya ke permainan. Oh. Coba kalau cewek. Mau enggak gini? Pasti dia nyengir. Apaan sih? Kalau gini? Mau enggak gini? Lah iya, kalau ada yang mau boleh gitu. Tapi dia udah seneng lah ya ini ya. Udah seneng banget. Saya juga pusing nih dia tadi kayak kemarin berantakan tapi sekarang sudah jadi bagus ya. Bagus banget. Bagus. Supaya dia senang ya kita kerja lagi bos yuk. Kita sekarang mau berbagi dulu deh. Supaya hidup kita lebih bermanfaat bagi orang lain. Betul. Oke, let's go kita berangkat bosku.